Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat kenal pengetahuan Islam. Kali ini kita akan membahas, apakah hukum kurban untuk orang yang sudah meninggal diperbolehkan? Idul Adha menjadi momen yang selalu dinanti umat Muslim. Dalam kalender Islam, Idul Adha atau kerap disebut Lebaran Haji jatuh setiap tanggal 10 Zulhijjah. Tahun 2022 ini diperingati Idul Adha 1443 Hijriah. Hari Raya Idul Adha tahun 2022 jatuh pada hari Sabtu, tanggal 9 Juli tahun 2022. Hukum ibadah kurban adalah sunnah mu'akad atau sangat dianjurkan menurut Imam Malik dan Imam Syafi'i. Sedangkan Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa hukum kurban dapat menjadi wajib bagi orang-orang yang mampu dan tidak dalam keadaan berpergian. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menjelaskan bahwa ibadah kurban bersifat wajib bagi beliau, tetapi sunnah bagi umatnya. Dalam sebuah hadis riwayat At-Tirmidzi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aku diperintahkan atau diwajibkan untuk berkurban, dan hal itu merupakan sunnah bagi kalian." Sebagian ulama menafsirkan hukum sunnah pada hadis tersebut bermakna kifayah, yaitu apabila dalam sebuah keluarga ada salah satu yang melakukan ibadah kurban, maka gugurlah kesunahan bagi anggota keluarga lainnya. Lantas, bagaimana hukumnya jika melakukan ibadah kurban atas nama anggota keluarga ataupun orang lain yang sudah meninggal? Para ulama berbeda pendapat soal hukum kurban untuk orang yang sudah meninggal. Sebagian ulama mengatakan hukumnya tidak sah apabila tidak terdapat nazar maupun wasiat dari orang yang sudah meninggal. Namun, sebagian ulama yang lainnya mengatakan hukumnya sah. Mayoritas ulama mazhab Syafi'i menjelaskan bahwa berkurban merupakan ibadah yang tidak dapat dikerjakan orang lain tanpa adanya dalil yang mendasarinya. Hal tersebut bermakna jika hukum berkurban bagi orang yang meninggal tidaklah sah. Selain itu, ibadah kurban berbeda dengan sedekah. Ibadah kurban harus dilandasi dengan adanya izin dari orang yang terkait. Maka, pihak yang berkurban harus memberikan wasiat atau pesan untuk melaksanakan ibadah tersebut. Hal tersebut bermakna bahwa ibadah kurban tanpa adanya wasiat dari orang yang sudah meninggal tidaklah sah. Di sisi lain, mengutip laman Pondok Pesantren Lirboyo, Imam Ar-Rafi'i dalam kitab Hasyiyah Al-Qulyubi Al-Mahali berpendapat,
bahwa kurban untuk orang yang sudah meninggal hukumnya sah, walaupun tanpa adanya wasiat dari yang bersangkutan. Dalil Imam Ar-Rafi'i adalah bahwa pada dasarnya ibadah kurban merupakan bagian dari sedekah. Imam An-Nawawi juga menegaskan bahwa kurban yang diniatkan sebagai sedekah untuk orang yang sudah meninggal hukumnya sah, bermanfaat baginya, serta pahala mengalir kepadanya di alam kubur. Bahkan, Sayyidina Ali radhiyallahu anhu pernah berkurban untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sudah wafat berupa 2 ekor kambing kibashi. Kemudian, Sayyidina Ali berkata bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyuruhnya melakukan yang demikian. Hadis ini diriwayatkan beberapa ahli hadis seperti Abu Daud, Tirmizi, Ahmad, Hakim, dan Baihaqi. Dari beberapa pendapat para ulama dan hadis tersebut dapat ditarik kesimpulan. Pendapat pertama mengatakan bahwa ibadah kurban untuk orang meninggal tidak diperbolehkan apabila tidak ada nazar atau pesan. Namun, jika orang yang sudah meninggal memberikan pesan untuk melakukan kurban, maka hukumnya menjadi sah. Lalu pendapat kedua mengatakan bahwa kurban untuk orang yang meninggal hukumnya sah. Hal itu didasarkan pada pendapat bahwa ibadah kurban sama dengan ibadah sedekah. Maka itu, orang yang sudah meninggal tetap bisa mendapatkan manfaat dan pahala dari ibadah kurban tersebut. Itulah tadi rangkuman mengenai hukum kurban untuk orang yang sudah meninggal. Semoga informasi ini dapat menambah pengetahuan kita tentang Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allah.